harga gas LPG 3 kg di Provinsi Bali naik mulai Senin lalu. Kenaikan ini sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali nomor 63 tahun 2022, di mana harga eceran tertinggi sebelumnya di tingkat agen Rp13.550 per tabung, kini naik menjadi Rp14.500 per kilogram. Dan saat ini di agen harganya Rp16.000 dan untuk di pangkalan Rp18.000. Salah satu pemilik pangkalan gas LPG bersubsidi 3 kg di Kabupaten Klungkung, Bali, Imade Pujadarsana, mengatakan ia sudah mulai menjual dengan harga terbaru mulai dari Rabu pagi. Di mana penjualan kepada para pengecer di warung-warung sebelumnya Rp16.000 kini naik menjadi Rp18.000 dan dipastikan untuk tingkat warung-warung harganya akan naik. Warung Rp16.000, nah berdasarkan surat edaran Peraturan Gubernur ya per hari ini naik menjadi Rp16.000 pangkalan membeli ke agen. Jadi di sini saya selaku pangkalan harus menjual harga ke masyarakat itu Rp18.000. Nah. Salah satu pemakai gas LPG 3 kg, Itun, selaku pedagang kaki lima, mengaku membeli Rp20.000 dari warung. Naik sebesar Rp2.000 dari sebelumnya. Ia mengaku tidak bisa berbuat banyak dan harus membeli. Ini berapa Bu dapat gasnya? Harganya? Rp20.000 ya. Mm-hmm. Dari kemarin kayak naiknya. Hmm. Berapa jadinya naiknya Bu? Dapat? Rp2.000. Lagi Rp2.000. Iya. Budi Krista, Kompas TV, Klungkung, Bali.